ada karet-karetnya seperti ini, itu jadi blank itu lebih awet ya, tidak gampang terkikis. Ini keren sekali ya, mantap jiwa. Warnanya luar biasa ya, ini tulisannya Hurricane, kelihatan gak Lik? Hurricane, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody seluruh Indonesia ya. Seluruh rakyat Mancingiwak dari Sabang sampai Merauke, yang pastinya sudah support channel Mancingiwak, sudah subrek, like, share dan komentar selalu setia ya. Saya doakan kalian sudah diberi barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebenarnya sih saya mohon maaf juga ini kalau buat kalian tuh yang kemarin komentarnya agak lumayan gimana gitu ya. Di subscriber masih sedikit juga, chat nggak dibalas, bukan nggak dibalas bos, kadang ya setiap harinya tuh kadang chat, ada grosir kita dan dua nomor, jadi itu dibagi dua nomor, tiga nomor sama nomor saya itu kan kadang campur aduk ya, jadinya mungkin ada chat-chat ketumpuk itu ya, saya mohon maaf sekali. Nah, berhubung yang komentar itu kadang jarang dibalas di komentar, ya saya juga mohon maaf ya, karena itu kadang waktunya saya mending apa ya, lebih mementingkan yang mau order di WhatsApp dulu gitu kan, nanti ada yang komplain lagi ini kan, intinya sih keteter lah gitu ya, jadinya mohon maaf sekali ya, bukannya sombong apa keprima ya Lik ya, aku ya menghargai kalian semua, terima kasih kepada kalian semua makanya ya, tapi ya mudah-mudahan ke depan diperbaiki lagi ya. Oke, mohon maaf ya Lik ya. Oke, langsung ke sini, rasa panjang lebar ngomongnya ya, bukan Rika tambah bosan ngeronyong ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas joran SUV antena terbaru. Nah, ini terbaru ya, ini generasi kedua, tapi mohon maaf sekali karena generasi pertama itu lahir sebelum Arema Simak lahir, jadinya saya nggak pernah review gitu ya. Ini saya langsung sebutkan generasi kedua ya joran, dan informasi ini kemarin saya intip-intip cincinnya juga aneh, ini cincinnya K-series, terus aneh lah pokoknya modelnya terbaru kayaknya, ini inovasi terbaru. Oke, langsung aja, yang belum subscribe jangan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan yang pastinya belum sholat ya harus nonton video ini, sholat dulu ya, kok lanjut mana. Oke, langsung aja kita ambil joran punya kami kasih ya, namanya Hurricane SUV 2. Ini dia jorannya, Astra Jaguar ya. ini dia joran kami kasih Hurricane SUV 2 ya. Ini dia, tangannya kurang ambah aku. Ini dia Hurricane 2. Ini emang ada dua ukuran ya, jadi saya cuma bawa dua karena dua ukuran. Ini ukurannya 390 dan 420. Dari kemasan sih oke punya lah ya, ini udah ada Mika, terus di dalamnya ada sarungnya lagi kan, itu menambah ke safety-annya ini joran ini ya. Oke lah kalau begitu, namanya joran SUV yang mungkin rata-rata seperti ini ya. Packingannya ya ada Mika, tapi nggak ada juga yang nggak pakai Mika sih. Tapi ini bagus termasuknya. Dan warnanya merah ya, membara. Merah membara, ini gambar api-api menyala. Berarti ini kayaknya jalannya warna merah ya. Coba kita tes buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beletik nak. Iya, yeah. Wow kan tuh. Saya baru intip cincinnya aja udah berbeda tuh. Cincinnya keren sekali tuh ya, intip ya. Keren banget tuh cincinnya. Bismillah. Wah, ternyata warnanya kalem guys. Kalem Lik, warnanya Lik, ini Lik ya. Warnanya itu apa ya, nanti kita jelaskan satu persatu lah. Ini buka terlebih dahulu, ini saya simpen biar lebih rapih. Men Bojone Mas Cagur Ayu lah ya. Men Bojone Mas Cagur Wadon ya. Masa lanang Bojone, lanang masa kalau lanang ya Lik ya. Rapik ya. Oke, kalau itu ini yang kedua, yang ukuran 42. Kok nggak bikin yang 36? Di daerah saya laku yang 36. Nah, kadang kami kasih suka begitu Lik ya. Kadang ini ukuran Hurricane ya. Contohnya Hurricane. Hurricane itu bikinnya 3942. Ntar kalau ada merek kami kasih yang lain itu kadang bikin 36, 39 itu. Jadi
Saya juga bingung kadang ya. Ada juga yang bikin full 3639 tapi namanya berbeda-beda. Mungkin buat ciri khas ini aja ya. Punya merek masing, punya merek kamikaze masing-masing gitu kan. Oke lah kalau begitu ini dia. Saya pertontonkan kepada kalian joran terbaru daripada kamikaze, yaitu kamikaze Hurricane SUV generasi kedua ya. Ini dia penampakannya, warnanya luar biasa ya. Ini tulisannya Hurricane, kelihatan gak nih? Hurricane 2 ya, itu dia. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Tapi gak usah sih karena ini bentuknya sama, kita bahas ambil salah satu contoh saja. Kita ambil yang 36 ya. Ini seperti pada umumnya, tapi Hurricane yang pertama kalau nggak salah itu bodinya gemuk sekali dan panjang, ruasnya lebih panjang dari ini. Dan ini bodinya slim banget nih ya nih. Bodinya slim banget ya. Terus di sini yang paling saya senang itu nggak polos, cuma ada tutup saja di sini. Wah, bisa dibuka nih. Wah. Apa memang bisa dibuka ya, katro banget ya. Oh, bisa dibuka ya, lupa saya. Ini bisa dibuka ternyata. Biasanya kan cuma ada tutup aja di bawah itu yang aluminium warna silver, warna apa nih, jadinya tutup. Nah ini dibikin ada busanya di sini, jadinya lebih manis lagi lah ya. Walaupun kita di perut juga nggak sakit ini, empuk. Apa mau dikata kepanjangan ya? Ini dipegang kayak gini, nah ini kan lempar, wush, nah kan sorot sorot, nah lemparnya lebih jauh. Terus slim sekali ya, diameternya berapa mas Jagur ya? Coba kita tes diameter pangkalnya berapa ya. Dia diameter pangkalnya cuma 22 mili, berarti emang slim banget ini ya, 22 mili. Warnanya dia itu coklat, coklat apa ya, coklat bata bukan, coklat agak hitam, coklat coklat gelap lah ya, coklat menuju ke merah marun bukan ya, ya pokoknya gitulah warnanya, aneh ya, warnanya aneh tapi lain daripada yang lain ini. Di sini udah tertera ya Hurricane SUV dan ukurannya 390. Terus ini ada hologram anti petir, jadi awas kalau lagi udan gledek jangan mancing ya, nanti ada kejadian mas Sagur di temennya sember gledek. Jadi punya listrik cia cia ya, itulah mati lah ya. Oke, okay, nah rilisitnya, ini rilisitnya bagus ya, rilisitnya bukan model yang DPS seperti biasa, rilisitnya itu bagus sekali. Kalian bisa lihat nih rilisitnya bagus banget ya, modelnya kekinian ya. Ini tuh mini kamikaze mengeluarkan inovasi-inovasi yang sangat menarik sekali. Dan saya naksir itu cincinnya Lika. Bukan hanya joran jigging saja, bukan hanya joran casting yang punya K-series, joran SUV juga ini model K-series. Dan pastinya ini teknologi terbaru, model terbaru lah maksudnya ya, dari kamikaze ini ya. Luar biasa keren sekali. Coba kita lorot ya, kita lorot. Nah kita lorot. Wow, biasanya di sini tuh ada tengernya di sini ternyata ya, ada tandanya tuh di ujung kan, biasanya tuh biasanya kan kadang cuma polos aja ya, polos blank, nanti ininya cincin kedua itu masuk ke blank. Kalau ini ada ininya Lik ya, ada apa ganjelannya tuh. Waduh keren sekali, menambah apa ya. Wah ada juga Lik, kedua juga ada nih, ada ya. Nah ini keren ya, masukin loh. Ini menambah fungsi juga ya, itu sebenarnya. Jadi kan logikanya ya, kalau kita langsung ke blank ya, kita cincinnya gesek-gesek ke blank, lama-lama kan blank itu akan terkikis ya. Nah ini dibikin seperti ini kan bagus sekali menurut saya ya. Jadi dibikin ada karet-karetnya seperti ini, itu jadi blank itu lebih awet ya, tidak gampang terkikis. Ini keren sekali ya, mantap jiwa ini kamikaze Hurricane SUV, sangat menginspirasi lagi ini, luar biasa. Oke kita lorotkan ya, dan ini actionnya coba kita tes ya, kita tes apa dia kaku atau lemes atau gimana. Waduh Lik, ini sungguh tegak sekali nih ya. Oke kita coba lihat ya, ayo ikutin terus ya. Ini dia joran Hurricane, saya pakai yang 42 lah, yang panjang ya, Hurricane generasi kedua. Ini kami kasih, ini saya pegang di real seat ya, coba kita lihat ujungnya ya. Nah itu kan, nah kita dekatkan lagi, kita tekuk ke atas. Widih ini ya, ini sejoran ujungnya sangat kaku sekali tuh, mainnya di ujung saja.
ya. Jadi buat nyendal itu sangat gurih sekali, dan buat lempar pastinya sangat jauh nih ya, buat lempar dan pastinya kuat nih. Strike mania, strike. Oh lah, nyamplok paling dur kan. Oke lah kalau begitu. Jadi sudah jelas ya, ini actionnya seperti apa. Oke, kesun. Nah kan itu kalian bisa lihat tadi gimana kakunya ya. Jadi dia mainnya itu di ujung, sentul, sentul, sentul. Kan ada tuh tegek ya, tegek. Antena yang suka bel itu kan ada. Ini enggak ini. Hurricane Surf itu dia kaku, set, set. Nah itu informasi juga yang saya dapatkan itu dari apa namanya, pendapat banyak, berbagai banyak orang itu menunjukkan bahwasanya kalau joran-joran yang kaku itu sangat enak buat kalau strike terusan nyendal ya, kalau bahasanya nyendal ya, betotek ya, mantep, gurih lah ya, berasa gitu lah ya, apa sensitivity lah gitu, sensitivity, nah pokoknya gitu lah ya bahasanya, keren ora aremen sih ngecok saya polo ya. Nah itu dia, karena ini ada dua ukuran, saya jelaskan satu persatu. Ini ada 39 dan 42. Nah ini 42 nya seperti ini ya, sama juga beda panjang sedikit. Ini beda panjangnya segini ya. Tuh beda panjangnya segini. Ini termasuknya tergolong ini joran surf yang ruasnya nggak terlalu panjang menurut saya pribadi ya. Oke lah kalau begitu, jadi untuk terakhiran ya salah. Untuk harganya berapa nih Lek ya? Harganya ya saya sebutkan. Kadang orang itu tanya harga di komentar tapi nggak nonton video, dan nonton di sini tekan rampung makanya biar tahu harganya. Oke, kita kasih harga, bocoran harga eceran tertinggi ya, eceran tertinggi ya, di bursa pancing seperti Jakarta pastinya. Hurricane Surf ini murah ya, dengan teknologi real seat, apa, ada pembaruan di real seat dan pembaruan di body. Ini semua sih pembaruan dari pada Hurricane pertama dan Hurricane kedua. Tergolong ini SUV yang masih terjangkau harganya, yaitu harganya kisaran 500 ribuan saja, tepatnya di 39 yaitu 507 dan yang 420 itu 513.500. Nah bingung kan, 513.500 rupiah harganya. Dan pastinya dong ya, untuk seluruh men simak yang pastinya nonton video ini pertama kali, kalian langsung cek aja di Shopee Bursa Pancing di Shopee KT ataupun Tokopedia, kami kasih Bursa Pancing, kalian langsung akan dapat potongan 10% ya apabila belanja ini. Apun WhatsApp, ini Japri ya, nomornya di bawah, langsung aja dapat potongan 10%, kirim ke seluruh Indonesia bisa, ataupun yang kalian dekat silakan merapat, yang jauh silakan mendekat ya, mau melihat langsung apa jualan ini juga oke okay. Ya jadi sudah cukup panjang ya Mas Agur ya, aku bisa ngomongin sama temen ya, suwena ya bis. Jadi mohon maaf bila banyak salah-salah kata, intinya saya sudah menyebutkan kelebihan dan unggulan daripada joran Hurricane Surf generasi kedua. Mudah-mudahan kalian bisa membelinya dan kalian kebagian stoknya, oke? Karena ini pasti akan, menurut saya sih, ini dengan spek yang kayak gini dan harga segini kayaknya cepat habis ini jualannya, oke lah kalau begitu. Dan yang belum subscribe, jangan subscribe itu dahulu, karena subscribe itu gratis ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya makan. Arya Mencing melaporkan, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next video, akan ada jualan antena udang ya, ditunggu pastinya, baru lagi dari Kamikaze.